Hai, ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama aku mengucapin selamat dulu buat Dr. Iqbal dari Sumatera Barat sebagai juara Liga Dangdut 2021. Akhirnya mengalahkan dari ribuan orang peserta yang audisi. Dan the best of the best-nya adalah Dr. Iqbal dari Sumatera Barat. Keren, 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 keren. Nah, kali ini di panggung kemenangan kemarin, ada juara-juara Lida pada dikumpulin, nyanyi semuanya. Ada Selfie, terus ada Faul, ada Meli, dan yang terbaru ada Dr. Iqbal diduetin atau di featuring bareng Adi Balsahrul. Kebayang dong ya gimana ini panggung serunya, para juaranya dikumpulin, best of the best dari setiap sessionnya, terus di featuring bareng pencipta lagu terbaik juga, Adi Balsahrul. Ini wow, aku gak bisa ngebayangin ini panggung bakal seperti apa. Aduh, apakah mereka sang juara ini pasti saling menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Dan di sini mereka nyanyiin lagunya Bang Adi Bal yang judulnya tuh Ta'aruf. Daripada kita penasaran, langsung aja kita tontonin para juara Lida featuring Adi Balsahrul nyanyiin lagu Ta'aruf. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang lagi nonton video ini yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu, sama loncengnya jangan lupa buat dinyalain. Langsung kita menuju Ta'aruf. Oh, dimulai dengan Selfie. Ternyata ini diganti ke bahasa Bugis ya. Kayaknya ini bahasa Bugis sih. Dimulai dengan Selfie menyanyikan lagu ini, RAL-nya pakai bahasa Bugis, I think, menurut aku ya. Tapi gak tau ini bener apa enggak, yang orang Bugis tolong kasih tahu ini bener bahasa Bugis atau bukan. Dan kalian dengarkan cengkoknya, aduh hai. Dan yang paling bahaya kalau nyanyi itu adalah RAL seperti ini sih. Sedikit aja nadanya melenceng tuh langsung, ada yang aneh gitu kan. Wow. Oh, nafasnya parah. Sedangkan jemaat tuamu gara merestui kita. Ini dibikin Faul bener Aceh banget, ini gaya bernyanyinya tuh Aceh banget. Jadi beda banget sama Selfie tadi yang bener-bener kayak Bugis banget gitu cara bernyanyinya. Dihajar sama Faul di sini dengan cengkoknya, dengan bener-bener gaya Aceh banget, ini gaya-gaya Aceh banget. Dan bahasanya ini kayaknya bahasa Aceh ya, karena memang Faul dari Aceh. Berarti pertama pertama Selfie, Faul, abis ini kayaknya Meli. 1, 2, 3, yes. Ah.
Eh, coba lagi ikut. Wow. Gila. Ini kalau Sunda tuh nembang ya? Eh, nembang atau apa? Nembang ya kalau nggak salah. Maaf kalau aku salah ya. Gila sih memang Sunda ini kan memang harus head voice-nya harus bagus. Nada rendahnya harus bagus gitu kan. Jadi di sini Melly benar-benar bagus banget sih, aku bilangin. Sunda banget ya, tadi yang tadi selfie yang Bugis banget. Terus Paul Aceh banget. Melly ini Sunda pisan, benar-benar Sunda banget, Sunda banget. Halus bener, halus, enak banget, enak banget. Enak banget. Sang juara baru. Wow, wow. Empat bahasa, empat cara bernyanyi dari empat juara lidah ini aku akui sih, ini keren-keren banget. Ini Padang juga, Padang banget, enak banget ya, sumpah. Ini untung ya empat-empatnya nih daerahnya berbeda-beda. Jadi bisa nunjukin satu-satu gitu kan ciri daerahnya. Keren sih ini. Wajar juga sih Dokter Iqbal ini jadi juara di lidah. Langsung kita lanjut. Guys, langsung masuk musiknya, langsung enak banget ya, langsung kayak habis dengar mereka berempat tadi nyanyi terus masuk musik ini langsung yang kayak penyejuknya gitu loh. Guys, langsung Bang Adi. Wow. Wow. Tinggi banget, sumpah ini tinggi banget. Aku pas mau ngambil lagi, ternyata nadanya tinggi parah sih. Memang suara Bang Adi memang tinggi, melengking, tajam gitu suaranya. Tapi ciri khasnya kental banget sih kalau Bang Adi ini. Dan kalian dengar dong tadi starting point-nya. Enak banget. Memang enak banget sih suara Bang Adi ini. Aku dari dulu waktu dari Bang Adi masih tergabung di Gaul itu, aku suka dengar suaranya Bang Adi gitu kan. Berbeda dari yang lain gitu suaranya. Oh. Habis dengar suara Bang Adi yang berapi-api, yang panas, diguyur sama suaranya selfie yang lembut. Oh, kayak di habis panas-panas dikasih siram air es gitu kan, langsung bus, langsung enak banget. Dihajar lagi sama Paul. Paul ini tipe suaranya juga hampir sama kayak Bang Adi kan, tipis melengking tapi masih berbeda sih karakternya, hampir sama. Thank you.
Suara si Iqbal kalau nyanyi ternyata agak gede gitu ya, agak ngebas. Beda jadi sama Faul. Oh. Suaranya Melly kalau udah nyanyi itu ternyata beda banget sama yang tadi waktu-waktu dia masih yang nyanyi pakai bahasa Sunda, itu benar Sunda banget dan itu dangdut banget. Memang anak-anak zaman sekarang tuh bisa menguasai berapa jenis lagu sih. Aku salut banget sama anak-anak zaman sekarang ini. Oh, cengkoknya parah. Oh. 5 orang karakternya berbeda semuanya. Pas digabungin itu memang bener-bener full color banget, berwarna banget ini jadinya. Oh. Memang pantas ya mereka ini jadi juara. Aku Indosiar nggak salah pilih sih buat cari juara dari Liga Dangdut ini. Mampus. Mampus, pertama biasa aja gitu kan. Improvisasinya parah sih. Melly improv, Selfie improv, cengkoknya juga dimainin sama mereka. Mampus, ini mampus, parah mampus. Gila ternyata empat-empat juara ini tuh keriting suaranya, keriting parah. Tapi benar ya, aku tuh mikirnya kalau si Iqbal ini dulu ya, sebelum dengar dia nyanyi ini, kayaknya nggak terlalu keriting gitu suara. Ternyata pas denger dia nyanyi ini, suaranya tuh keriting juga gitu, cengkoknya tuh bener-bener keriting ternyata cengkoknya. Oh. Aku pikir bakal biasa aja di bagian situ ya. Malah kau tinggalkan, malah kau capakan. Mikirnya tuh bakal seperti itu doang gitu. Ternyata dimainin sama Selfie, parah dong. Selfie enak banget sih mainin, apa ya, mainin lagu tuh cengkoknya tuh bisa kemana-mana gitu maininnya, enak banget. Wow. Ini duet, bukan duet ya ini mah namanya udah
para juara berkumpul atau featuring semua juara ini memang ya juara memang layak disebut juara ini keempat-empatnya plus Bang Adi gitu kan. Bener-bener keren-keren suaranya, karakternya beda-beda, suaranya cakep-cakep, cengkoknya enak semuanya, punya ciri khas masing-masing setiap juaranya. Jadi kalau mereka nyanyi tuh tahu nih, oh ini suaranya si Selfie, ini suaranya si Paul, ini suaranya Melly, ini suaranya Iqbal gitu. Jadi ketahuan dari semuanya ini suaranya, karakter masing-masingnya itu kuat banget. Keren banget ini. Sang juara semuanya. Bagus banget, keren banget. Aku akui ini keren banget. Benar-benar keren, keren, keren. Aku udah speechless mau ngomong apa lagi karena memang udah keren parah sih. Dan aku yakin kalian juga akan lebih keren lagi kalau kalian semuanya langsung mencet tombol subscribe yang ada di bawah sama loncengnya. Jangan lupa langsung kalian nyalain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kasih tahu informasi terbaru ataupun informasi apa aja video yang pengen aku reaksiin ya. Oke, bye-bye.